melakukan reportase lalu lintas di malam tahun baru di beberapa daerah, terutama di daerah Bogor, dihadiri oleh Kak Teti dan dibantu oleh Pramuka Peduli. Dilihat semua berjalan cukup lancar dan tidak macet. Ada pula di daerah lain yang sedang merayakan malam tahun baru, bahkan di suatu daerah terkena bencana banjir.